Halo, selamat datang di channel Hardika Kurniawan. Ya, sekarang saya mau membeli paket internet murah super kuota menggunakan kartu sakti yang saya miliki karena paket saya saat ini sudah mulai habis. Oke, seperti biasa, pertama-tama saya akan mengecek dulu sisa kuota yang saya miliki dengan cara akses bintang 889 pagar. Ya, inilah sisa kuota yang saya miliki, yaitu sekitar 27 MB-an. Oke, tinggal sedikit ya. Oke, kita keluar saja. Ya, sekarang saatnya cek pulsa, yaitu di bintang 888 pagar. Ya, inilah sisa pulsa yang saya miliki. Oke, ini saya rasa cukup untuk membeli paket super promo ramai internet yang tertinggi. Oke, kita keluar saja. Dan inilah saatnya membeli paket internet murah super kuota menggunakan kartu sakti. Caranya akses ke bintang 363 pagar. Oke, kita dial saja. Oh, no! Kok beda ya? Wah, jangan-jangan ini nih tanda-tanda menu paket saktinya sudah hilang. Di menu ini adanya hot offer, flash regular, dan lain-lain. Waduh, kacau nih. Gimana ya? Oke, kita keluar saja. Beberapa menit kemudian setelah saya cek dengan cara dial ke sana ke sini, akhirnya ketemu juga menu paket internet murah super kuotanya. Yes. Anda penasaran kan? Mari tonton terus video saya ini dari awal sampai selesai ya. Ya, sebelumnya saya masih penasaran nih, cek lagi yuk ke bintang 363 pagar. Ups, ternyata menunya benar-benar hilang. Tapi nggak apa-apalah, karena sekarang saya sudah tahu caranya. Yuk, langsung saja caranya yaitu akses ke bintang 100 pagar. Ya, kemudian di sini ada 4 pilihan, ada puas internet dan lain-lain. Kemudian di sini kita pilih nomor 4, yaitu promo 100 lainnya. Oke, kita pilih nomor 4. Ya, kemudian di sini ada 8 pilihan, yaitu puas internet, pesta akhir tahun, paket internet, dan lain-lain. Ya, kemudian kita pilih nomor 3, yaitu paket internet. Ya, kemudian di sini ada 9 pilihan, yaitu ada kartu as gigamax dan paket internetan, dan lain-lain. Ya, kemudian di sini kita pilih nomor 3 lagi, yaitu paket internetan. Yes, akhirnya dapat juga mengakses menu paket internet murah super kuotanya. Hore! Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel Hardika Kurniawan ya. Ya, di sini ada 5 pilihan, yaitu internet murah nelpon, internet murah super kuota, dan lain-lain. Dan di sini kita pilih nomor 2, yaitu internet murah super kuota. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan nomor 2. Ya, di sini ada beberapa daftar paket promo super kuota. Ya, di sini ada 4 daftar, yaitu yang paling murah hanya sekitar 13.000, yang paling mahal sekitar 60.000. Ya, di sini saya pilih nomor 4, yaitu Rp60.000 dengan kuota 8GB plus 5GB di jaringan 4G LTE. Ya, kemudian ada informasi konfirmasi, yaitu Anda akan beli paket flash 8GB 30 hari harga Rp60.000, ekstra 1GB, dan lain-lain. Ya, di sini kita pilih 1, yaitu yes. Ya, kemudian ada informasi notifikasi, yaitu terima kasih, permintaan Anda sedang diproses, tunggu SMS notifikasi sebelum penggunaan. Oke, di sini kita klik keluar saja. Ya, kemudian kita mendapatkan beberapa SMS dari 3636. Oke, inilah beberapa daftar SMS-nya.
Ya, kurang lebihnya seperti inilah SMS-nya. Oh, ada SMS lagi. Ya, ini adalah SMS penambahan 4G-nya. Ya, ini jika ditotalkan sekitar 13 gigaan. Ya, kemudian kita cek di bonusnya, yaitu di bintang 889 pagar. Ya, kuota flash-nya dan kuota flash 4G-nya sudah masuk. Oke, di sini kita klik keluar saja. Demikianlah caranya, dan di sini dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu, ternyata menu 363 pagar atau paket kartu sakti Telkomsel itu ternyata juga bisa hilang kapan saja. Padahal saya sudah menggunakan paket ini kurang lebih sekitar 1 tahunan. Yang kedua yaitu, saya bisa membeli paket internet murah super kota tanpa melalui akses ke bintang 363 pagar, melainkan di bintang 100 pagar. Oke, demikianlah video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini ya. Bye!